Selandia Baru terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mertens, yang sudah 3 bulan lebih disandera kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Enduga, Papua. Kami terus melakukan semua yang kami bisa untuk mendapatkan resolusi damai dan pembebasan yang aman bagi Mertens, termasuk bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia dan mengerahkan staf konsuler Selandia Baru, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru dikutip cnnindonesia.com, Sabtu, 20 Mei 2023. Mereka mengatakan kesejahteraan Mertens selalu menjadi prioritas utama dalam operasi penyelamatan tersebut. Kemlu Selandia Baru juga menyampaikan dukungan bagi keluarga Mertens, baik yang berada di Indonesia maupun Aotearoa. Mereka telah meminta privasi pada saat yang menantang ini, demikian keterangan Kemlu Selandia Baru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!